Operasi Pasar Murah digelar di Desperinda Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Lembang pada hari Selasa 4 April 2023 dan merupakan salah satu rangkaian Pasar Murah Bazar Ramadan di 9 titik se-Kabupaten Bandung Barat. Ada 28.000 paket keseluruhan dalam operasi Pasar Murah di mana setiap paket berisi 1 kg gula, 2 liter minyak kemasan, dan 5 kg beras. Untuk itu, warga masyarakat dapat membeli paket tersebut dengan harga Rp71.000, dan di Kecamatan Lembang sendiri ada 3.100 paket yang disubsidi Pemkab Bandung Barat. Di Pasar Murah itu, pemerintah KBB menyiapkan 28.000 totalnya dari 9 titik itu. Masyarakat bisa membeli dengan harga Rp71.500 dikarenakan ada subsidi dari pemerintah Bandung Barat sebesar Rp44.000. Dalam kesempatan tersebut juga diresmikan pelepasan mobil masyarakat untuk 16 kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat. Bismillahirrahmanirrahim, saya melepas. Dari Lembang, Bandung Barat, Ica Hadas TV mengabarkan.